Saya berada di Bukit Doa Immanuel di Prigen. Kenapa Bukit Doa didirikan? Kenapa orang-orang hamba-hamba Tuhan membangun bukit-bukit doa? Untuk mewadahi jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan agar mereka punya kerinduan untuk berdoa. Karena jikalau kita terbiasa doa di kamar kita, maka kita seringkali ngantuk. Kemudian kita nggak serius. Bukit doa seperti ini didirikan untuk anak-anak Tuhan agar mereka mencari Tuhan. Sejak saya masih remaja, saudara, sangat muda sekali, saya suka pergi ke Bukit Doa Getsemani yang ada di Ungaran. Kalau saya dari Solo, saya menengok nenek saya ke Tegal. Saya misalnya mendapatkan jatah 5 hari atau 1 minggu, yang 1 hari itu selalu saya sisihkan untuk perjalanan ke Bukit Doa Getsemani di Ungaran. Dan di Bukit Doa itu seringkali harus disertai dengan puasa, ya. Jadi untuk doa tidak hanya sekedar sewa ruangan yang mana gratis dan kemudian enak-enak di sana tanpa ngapa-ngapain. Sekarang lebih lagi di ruangan itu tidak dikasih colokan, jadi nggak bisa HP-an. Ya, HP harus dimatikan. Ya, memang itu pentingnya doa. Seringkali anak-anak Tuhan nggak ngerti, mereka harusnya doa, malah mereka mendengarkan HP yang tangtung-tangtung, sehingga sangat mengganggu sekali. Nah, jikalau seorang tidak menyadari bahwa ia harus serius di dalam doa, doa itu mencari Tuhan, ketemu Tuhan, ya. Orang mau ketemu presiden aja sulit banget. Mau ketemu presiden harus ini dan itu. Mau memasuki ruang konsulat visa di beberapa perwakilan negara, itu aja semua barangnya dan juga HP-nya harus dititipin di locker. Tapi kita ketemu Tuhan, kita gak serius, kemudian kita dengar tangtung-tangtung sehingga itu mengganggu konsentrasi kita. Lalu ada ringtone-ringtone tertentu yang mana kemungkinan besar saudara sudah ngeset bahwa wah, ini dari ini dan itu, sehingga akhirnya saudara gak serius. Nah, akhirnya saudara akan lebih mikir, nah itu kayaknya penting banget, nanti deh Tuhan, saya akan ambil ini, nanti kita sambung lagi dan sebagainya. Nah, saudara, ketemu raja segala raja, kita memperlakukan beliau demikian, itu sangat tidak layak sekali, sangat tidak pantas. Itu sebabnya saudara belajarlah untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kekudusan, bertemu di dalam kekusyukan, ya, bertemu di dalam ruang maha kudus. Doa tidak hanya sampai di pelataran saja, tetapi sampai di ruang maha kudus. Di pelataran itu saat saudara memuji Tuhan, lalu saudara minta-minta, ya. Tetapi saudara harus sampai masuk ke hadiratnya di mana saudara tidak membutuhkan apapun lagi saat saudara datang, hanya mencintai dia, hanya mengungkapkan cinta saudara kepada dia. Itulah saudara yang dinamakan saudara masuk ke dalam ruang maha kudus. Saudara tidak lagi membawa kebutuhan saudara, tapi saudara membawa hidup saudara sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada dia. Itu adalah persembahan yang sejati dan indah di mata Tuhan. Saudara gak datang kepada dia, Tuhan, saya bawa nih semua kebutuhan-kebutuhan saya. Ini loh Tuhan hutang saya. Ini loh saya butuh
ini dan itu, saya butuh mujizat dan sebagainya. Nah, saudara, mulailah datang kepada dia dalam cinta, dalam kekudusan, sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau saudara mau memberikan waktu khusus kepada Tuhan, saudara datanglah di bukit-bukit doa, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Saya Meklin Kawoco dari Prigen Bukit Doa Immanuel memberkati saudara semua. God bless you. Kalau ingin sampai ke gunung Tuhan, jalan mencari hubungan yang karib dengan Dia. Mengambil langkah-langkah yang Dia miliki. Mengimbangi langkah-langkah Allah supaya kita bisa sejajar dengan Dia. Hidup bergaul karib dengan Allah. Banyak orang ingin jadi history maker. Banyak orang nyanyi tentang history maker, ya kan? I want to be a history maker. Orang ingin menjadi pencatat sejarah di dunia. Saya pikir-pikir akhirnya saya ambil kesimpulan, saya gak pengen jadi history maker, saya gak pengen jadi pencatat sejarah, nama saya dicatat di dunia ini gak penting, saya pengen nama saya tercatat dalam buku kehidupan di surga, untuk hanya berdampak bagi dunia itu gak penting, itu hanya sesaat. Kita diingat hanya sesaat saja waktu kita masuk ke dalam liang kubur, sudah kita hilang nama kita. Tetapi kalau kita ingin menyukakan Tuhan, mengenal Dia secara intim, menjalin hubungan yang erat dengan Dia, ya, dan ini yang terpenting bagi kita. Jikalau seorang ingin berbangga, janganlah ia membanggakan karena dirinya kaya, janganlah ia berbangga karena dirinya bijak, tapi siapa yang ingin bermegah, biarlah ia bermegah karena dia mengasihi dan mengenal. Good morning, saudara. Ini masih pagi, belum jam 4. Dan saya sudah siap menantikan semua murid-murid dari Spirit Camp Surabaya ini yang akan bergabung bersama dengan saya untuk berdoa di kaki gunung dan di tempat yang sangat luar biasa di Bukit Doa Immanuel ini. Saya ada di tempat ini, hawa lumayan dingin walaupun tidak sampai menggigil, dan tempatnya sangat luas, sangat indah sekali, dipenuhi dengan pepohonan. Nah, ada lampu sorot di pagi hari ini. Mengapa penting sekali untuk berdoa di pagi hari? Mengapa sangat penting untuk doa pada waktu subuh? Karena kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa saat dia sudah capai sekali dan dikerumuni orang banyak untuk minta kesembuhan, lalu mereka disuruhnya pergi setelah 3 hari, mereka tidak makan, dan kemudian Yesus memberikan mujizat kepada mereka untuk makan bersama dengan 5.000 laki-laki. Nah, setelah itu Yesus naik ke gunung untuk berdoa, bertemu dengan Bapanya. Dia harus fully charged again, ya. Walaupun dia sebagai anak Allah dengan tubuh manusia, dia sangat capek sekali, tetapi dia tetap mencari Bapanya di waktu subuh. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa berdoa di waktu subuh untuk mengajak juga para murid-murid, karena kita cenderung lebih enak tidur, ya. Pada saat kita dibangunkan oleh Roh Kudus, kita akan milih lebih ada di bawah selimut. Dan perjuangan ini, pergelutan ini gak akan selesai sampai kita menanggalkan kemah tubuh jasmani ini. Sementara kita ini adalah manusia roh, yang mana kita harus beroperasi di alam roh. Saat pagi dibangunkan, maunya itu kita terus tidur. Tapi saat kita tahu bahwa kita manusia roh, yang setiap kali Roh Kudus meminta kita, mendorong kita, menyentuh hati kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan kita, maka seharusnya lah kita lebih mementingkan manusia roh. Tetapi karena kita tidak terbiasa,
maka itu kita suka menyukakan manusia daging kita. Tetapi mari kita belajar agar kita mencintai Tuhan lebih dari siapapun juga. Mungkin sebagai ibu-ibu, saudara kalau ingat anaknya mau sekolah, saudara bisa bangun pagi-pagi masakin anak. Saudara bisa masakin suami saudara. Atau kalau saudara mau senam atau bapak-bapak mau nge-gym ya, itu bisa gitu ya bangun pagi. Tapi kalau untuk Tuhan, mungkin saudara masih mikir panjang. Nah inilah saatnya saudara ada wake up call dari saya, agar saat saudara berkata, saya mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Nah, apapun juga adalah anak saudara, tubuh saudara jasmani yang ingin saudara kembangkan jadi six pack. Itulah saudara cintai Tuhan lebih dari semua saat ada Roh Kudus menginginkan saudara untuk menghubungi Dia, untuk intimasi dengan Tuhan. Maka saudara bangunlah, bangunlah di pagi hari dan berjeri lelahlah untuk Tuhan. Saya paling suka keadaan di gunung karena menggambarkan bagaimana Tuhan kita juga suka menemui Bapanya di gunung. Musa juga bertemu dengan Tuhan di gunung, ya. Tuhan juga disebut sebagai gunung batu, ya. Itu sebabnya gunung selalu menarik saya, represent kedekatan kita dengan Tuhan, dekati Dia di atas gunung. Saya mengajak saudara semua untuk mencintai Tuhan, untuk bangun di pagi hari bertemu dengan Tuhan. Dengan saya Meglin Kawoco dari Perigen Bukit Doa Immanuel. God bless you.